Komandan Korem 151 Binaya Brigjen TNI Arnold AP Ritiau memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Kodim 1504 Ambon dan Dim 1507 Somlaki dan penyerahan Kasiter Kasrem. Sertijab kedua Komandan Kodim dilaksanakan pada Senin 7 Maret 2022 digelar di Korem 151 Binaya. Danrem usai pelaksanaan sertijab menjelaskan pergantian jabatan di tubuh TNI adalah hal yang biasa untuk penyegaran organisasi. Selaku Danrem 151 Binaya, Ritiau berharap dengan adanya sertijab 2 dan dim yang baru dalam organisasi ini bisa lebih baik lagi untuk kemajuan Kodim ke depan. Untuk diketahui, mantan Dandim 1504 Ambon, Kolonel DC Somokil saat ini menjabat sebagai Kasiter Kasrem, menggantikan Kolonel Joki P. Sulima yang dipercayakan menjabat Kabintal Jahradam 16 Patimura, sementara jabatan Dandim 1504 Ambon saat ini diduduki oleh Letkol Infantri Zamril Piliang. Dan untuk Dandim 1507 Somlaki yang sebelumnya dijabat oleh Letkol Infantri Indra Hirawanto, saat ini dijabat oleh Letkol Infantri Didik Teguh Waluyo. Dan semoga dari sini para dandim yang baru dengan rekrutan kita kan bisa lebih baik dibandingkan dandim yang lebih baik kepada dandim yang sebelumnya. Itu harapan saya seperti itu.